Ame, ongkos belum bayar nih. Bekos minta-minta, kejar-kejar beta hampir sampai kampus, udah kejar beta sampai kampus nih. Bisa malu dengan ongkos lain, nah. Kemarin saya beta, Ame itu, kawan kos penggal, untung dia tahu cepat, saya bisa jual buang. Jadi belum bisa kirim uang ke Mama. Hai, kau tanya luas-luas di sana, kau kerja apa, kau hanya tidur bangun, sekarang mana mau dapat uang? Nope. Rajin sedikit tuh kerja di kampung tuh Mama. Atau Mama datang kupang sini ke Mama kuliah biar beta pulang kerja di kampung. Halo? Mama? Mati sudah. Baru ongkos kemana? Haris, salam. Salam, Pras. Muka kenapa begitu? Lapar, Bo? Ya, kalau lapar, selalu saya tanya. Lepar, saya pasti sudah lapar. Ini ada stres, ya. Stres. Tapi ini tidak mungkin masalah kampus, toh. Karena urusan kuliah ini kan bukan lagi lupa prioritas itu. Nah, memang makanya kalau kampus itu aman, saya. Kalau kampus aman, mai tua. Itu aja aman sama dosen. Kampus aman, mah itu aman. Nah terus apa? Tidak mungkin utang negara juga, toh. Uang kos belum bayar, terus sudah bulan. Kalau uang kos tidak belum bayar, ambil uang, tinggal bayar. Ya, kalau ada uang, saya pasti bisa mengeluh tempat dosen. Oh, jadi ini masalahnya tidak ada uang, makanya duduk begini. Usaha apa kok kira-kira yang bisa menghasilkan uang dan itu uang untuk pakai bayar kos? Masa selesai? Usaha apa ya, dosen? Ya berpikir toh, kan udah otak. Iya sih, biar ada otak, tapi kira-kira usaha apa? Padahal bantu pikir juga. Bantu beta pikir. Bantu pikir? Harus ya, paham pikir mahasiswa ini terlalu banyak. Nah, jadi untuk sekarang kok belum bisa untuk bantu pikir ke dulu pujaran itu. Jalan keluar dari masalah. Sudah. Kau bisa bantu, sudah. Kunyarang maksudnya? Albat, tegak ya. Kunya ini, Sani. Sudah. Shalom, ya. Ya. Sudah ada orang bisa kasih solusi. Salam pencuri ayam ini. Ben. Ini lu kenapa lah ini? Kemarin su pencuri ayam, ini hari mau pencuri apa lah? Hah? Sonde, Om Ben. Mau ambil babi lah? Sonde, su pencuri lah, Om Ben. Kapan ya bosan pun mental pencuri ini bisa hilang? Sudah kok, Om Ben. Ayam saja Om Ben marah-marah nih. So, Om Ben pimara itu korupsi yang triliunan rupiah dong tuh, ha, pimara itu koruptor dong. Itu beda, itu kan KPK yang urus. Oh iya ya. Nah, maaf Om Ben, besok pencuri lah. Maaf, maaf. Lu pikir itu ayam nih makan sembarang nih, itu ayam tuh dia makan tuh dari beras yang harga 18.000 itu pekes makan dia itu. Beras harga 18.000 sekarang? Lu susah sama ke pemerintah, saya kok beras naik juga pura-pura saya tahu. Oh begitu, saya pikir ini ayam dong ini cari makan sendiri begitu. Lu pikir itu ayam keluar ada yang naris, jadi tiap hari hanya urus keluar masuk orang perumah kok cari makan. Maaf dong Ben. Maaf, maaf ini patah ini bambu satu lu kaki dong biru. Kau son pencuri jangan marah-marah lah ini. Son marah ke mana? Beti ini paling diasam dengan orang pencuri. Udah kok itu ayam tuh kemarin laku 1 juta, nah. Lima ratus buat Om Ben. Ini apa ini? Itu uang kan kemarin ini ayam tuh harga 1 juta. Beti di Mas Rampong bagi 500, Om Ben dapat 500. 500 ini untuk beta? Untuk Om Ben. So nanti tanya Mas Rampong, jangan sampai ada orang yang mau beli babi. Om Ben mau jual babi? Oh, ini beta tanya Mas Rampong. Oh,
kalau memang ada mau beli, nanti bosan datang ambil, biar besok ada di rumah sini juga ambil, eh? Okay. Apa? Oke, Om Ben, nanti kita pikir ke teman seram. Sudah, sabar. Masuk bikin kopi, minum dong. Sudah, besok minum, Om Ben, nanti langganan, tong lari. Oh, nah, oke. Okay. Pesan. Apa Lenar sih? Bantu bedo. Bantu apa? Lu kalau mau bantu ini pasti mau ojek lu gratis pesan mau Lenar. Bensin di parah ini pesan mau. Soalnya ini bantu beli ke ketupat dong. Apa? Ketupat. Lu sejual ketupat leh? Saya mau galing sumur mah fisik sama kuat. Cari uang begini sih. Kok ini berapa satu? Biasanya kan 1.500. Ah. Tapi ini jual 1.25.000. 25.000? Kumah le perset. Enggak sembil. Betul mau makan gitu lebih tepa itu wortak. Besu makan gratis. Bosan beras ada naik harga. Nah. Sudah besu sembil lu jual mahal-mahal nih. Bosan ini kita jual ini juga karena mau bayar uang kos. Bosan. Lu bayar uang kos? Betul lu bayar uang kos? Betul. Tapi kalau lu mau, kenapa? Dia cari orang lain. Sudah, lu sedih. Biar gue ambil satu. Ayo, satu saja, lu kenapa? 25. Makasih ya. Oh, lebih baik begini, Naris. Daripada lu minta kosong-kosong, saya lebih baik begini, toh. Lebih bagus. Oh, dia pikir. Mendingan beta buat sesuatu daripada beta minta-minta saja. Oh, lu jual di tempat lain leh. Sudah. Kira-kira siapa ya? Jual di siapa ya? Lu pi di Om Ben. Om Ben tu lagi ada uang. Lu buruan sebelum terlambat. Kasih. Lu bantu promo ya? Bantu promo ketupat lah. Nah, kalau beta promo lu kasih beta berapa? Lu masih pakai sistem tekan beta saat besusah nih. Oh, sudah tenang. Nanti beta bantu promo di beta penumpang. Makasih ya. Ah. Siapa Ben? Weh, Naris. Lu bawa apa itu? Ketupat Ben. Ketupat? Ana pagi dulu pasu, beta belum makan juga. Ana pasu, weh, jual Ben. Jual ini? Iya Ben. Sejak kapan lu sudah jadi penjual ketupat? Ini hari gue jual Ben, bro. Gue belum bayar ongkos tuh, jadi beta cari uang begini su. Kau mantu dong belum kirim kasih ongkos? Belum Ben, untuk pemalas kerja di kampung. Bisa sabuk karena pemalas, tapi dong kecewa dengan lu. Oh, bisa jadi. Nah, orang tua ini kadang ada uang, tapi dong song kasih untuk motivasi lu supaya cepat kuliah. Atau lu rasa yang namanya susah ke mana, karena dong juga susah cari uang. Terus yang salah, ongkos mau cari ke mana Om Ben? Sabar, masih bahas lu pendidikan, lu jangan alihkan pembicaraan. Iya Om Ben, beta minta maaf, memang beta salah, sampai pemalas-pemalas di kuliah. Ini masalah ongkos, lu tidur di luar nanti. Nah ini lu jual berapa? 1.25.000 Om Ben, tapi kalau Om Ben mau ambil 2, bayar 50.000 sah. Ya kalau 2 memang tipe harga begitu. Oh iya, jadi kemana Om Ben mau ambil? Ini bantu biasa Om Ben. Ya sudah, ini beta beli karena memang mau bantu lu bayar ongkos ya. Iya Om Ben, berapa Om Ben? Kasih setengah. Kau dua pagi toh? Aish. Eh? Jangan begitu Om Ben. Itu Om Ben. Setengah kalau kasih setengah. Itu Om Ben sudah bantu beta sama sekali. Ya sudah, kasih dua su. Lima belas toh? 50 Om Ben. Oh iya ya. Untung lu baru ongkos. Om Ben mau makan su? Udah jalan suatu beda tunggu? Ya, jalan suatu. Kalau soalnya kan lu tunggu, berarti lu minta lah ini. Ya, biar lanjut jual. Coba pitanya PRT. Tapi PRT suka gitu berkesannya. Ya lu tanya dulu toh. Kan tadi sama sakit beda, lu belum tahu besok suka gitu berkesan, lu datang tapi akhirnya bebeli toh. Makasih, Ben. Ya. Halo. PRT.
naris yuk. Pikir orang dari kantor lura. Apa lihat beta dari penampilan ke mana kau bilang orang kantor lura? Bukan dari penampilan, memang pada tunggu orang dari kantor lura. Sebelum bapak ketemu orang kantor lura, dia bisa minta bapak pembantuan kok. Bantuan apa lagi? Ini belum bayar uang kos tuh bapak, sudah bulan nih. Jadi beta minta bapak. Tapi besok dia minta bantuan gratis. Sudah, bunga pap susiram, tadi pagi susiram. Besok dia siram bunga apa? Dia udah jual ketupat ya. Jual ketupat? Iya. Oh, mau bayar uang kos dengan cara jual ketupat? Iya. Satu berapa? 125 ribu bapak. Cokas kalau? Oh, itu 25? Iya. Sampai berapa? Sisa berapa sih? Dua. Kasih dua-dua. Kembalian 50 ribu ya, Bapak. Sudah, apa lu? Ay, sudah, Bapak. Ketambah kau bayar uang kos, toh. Ini juga sudah enak, Bapak kos. Kau Bapak kos tahu dari mana ini uang? Ini juga sudah enak, Bapak lagi. Sudah mau, ambil kembali, saya. Permisi, Bapak. Makasih. Ojek ko. Rosan. Omben ojek ko. Sondi, ini lu bantu naris dulu. Bantu apa le omben ni? Dia kan ada mau apa? Baruan kos toh. Nah, bilang mam tua dong belum kirim. Jadi dia ada jualan ketupat. Bes beli tadi omben. Beli? Oh dia dari sini makanya bes suruh dia pergi omben. Oh, bes beli dua. Oh, baik tu, Ombe. Kasihan dia tu. Itu. Biar dia jual lah, nah. Tapi itu dapat uang daripada hanya urus pencuri ayam. Ya, toh. Ombe, kau 500 ribu tu ungki terus, nih. Wih, siapa yang ungki tu? Sudah 500 ribu, nih. Masih sindir ketong terus, nih. Bukan sindir, lah. Kau hanya omong, sah. Besok, mari kau pilih dia. Makanya dia buang kosong lengkap, loh. Eh? Oke, nari. Naris, ke mana? Uang kau sudah aman kok? Sudah ambil. Makasih sudah beli uang kita pak. Baik sudah. Ya, sama-sama ya Naris. Saya jangan marah. Kau tunggu beli satu, saya beli satu. Kenapa apa? Justru saya heran lu bisa beli itu. Kebetulan ada uang Naris. Nah, kenapa apa tuh sekali bantu orang kan? Kalau beta susah dulu bisa bantu beta toh. Weh, baik kau Naris ingat kau bantu lu. Biasa kan kebanyakan orang sukses nih kalau sukses lupa kawan yang dulu susah sama-sama. Salam dong Ben, besan deh termasuk orang awit. Beta pasti ingat om Ben yang bosan pun perbaikan. Nope. Apa? Perbaikan. Kebaikan Naris. Oh ya, kebaikan. Fokus kuliah dulu, ya. Ya. Besok kau tanya Ica, ya. Ya Ben, makasih. Kau tunggu langsung. Ya. Bapak, gimana? Mari ikut beta. Gimana, Bapak? Jalan saya ini. Gimana dulu? Jalan ikut saya ini, ada enak ini. Betul ada enak, Sonde, oh. Tipu buat apa? Sudah ikut. Ya sudah. Sudah ikut? Sudah. Persiapan dulu. Apa yang? Paman, selamat lebaran, eh. Yeah. Mohon maaf lahir batin, oh. Selamat lebaran, Paman. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga tetap utang-utang di kios dong juga dimaafkan. Kalau utang tetap utang kakak. Oh, berpikir hari baik begini kok utang dong tuh beres sudah. Jangan dengar dia, Bang. Jangan dengar. Bosan. Tuh stop sudah. Ya, ya, mohon maaf lah dan batin, Paman. Ya, aman, Om Ben. Nah, ini kotong berdiri seko. Maksudnya ke mana? Ah, ini Om Ben pemaksud itu jangan sampai Paman ada siap oper ayam kok. Yeah. Be kan mau keluar tapi be hanya buat ketupat sa. Buat oh kalau ketupat mah kotong su ada. Itu yang dapat dari Kanaris toh? Iya yeah, toh. Iya, kotong beli kotong beli. Beli dari Kanaris. Iya, karena dia mau bayar uang kos. Iya. Utuh toh je kotong bantu. Kotong beli karena dia mau bayar uang kos. Bukan, maksudnya kan tadi be ada kasih Kanaris untuk bagi pi semua di kakak dong karena be takut kakak dong datang besok ada atau be mau keluar keluar untuk selamat di keluarga. Oh, begitu ya? Iya. Nah, ya. Yes. Nah, kau tolong permisi ya, Paman ya. Permisi ya. Yo. Permisi ya, Paman. Ya, salah.
No. Wih, gara-gara itu pas orang kasih lari beta begini nih. Berso itu dua orang yang kejar bayam ini. RT tua bangka satu juga kejar nih. Nope. Baru dia lari juga pelor nih. Hei, juara lu. Ada buang-buang, petal kena bungkus. Helikopter pantas. Itu bodoh, betul bodoh. Kalau trit tuh. Fani. Action. Ya. Action. Nice. Hei. Apaan lu kayaknya lu? Hah? Action. Maris. Iya, Mbak. Ke mana? Lu sudah buang kos? Sudah, Mbak. Makasih ya, sudah beli minum gitu, Pak. Kasih juga. Masih di lotre. Baru dia lari juga pelor, Mbak. Cuma lapar, Mbak. Kalau dia servis itu. Hei, dengar kosong deh. Bapak ada rekam beta di kios. Bangun. Aku menunggumu. Datang sudah. Berondong tua.